Kerajaan diminta membenarkan tuntutan pengeluaran KWSP kali terakhir secara bersasar menerusi keuangan Aiceria. Datuk Seri Muhammad Salim Syarif, PN Jempol berkata, pengeluaran itu perlu diberikan kepada pihak yang memerlukan bergantung jumlah simpanan masing-masing bagi mendepani situasi pasca COVID-19. Ini karena katanya terdapat keperluan mendesak dalam kalangan rakyat untuk menggunakan sebagian uang persaraan mereka itu bagi meneruskan kelangsungan hidup. Beliau berkata, tuntutan itu semata-mata bagi memastikan permintaan keluarga Malaysia dipenuhi.